catch 'em all. Oke guys, balik lagi sama gue. Di sini kita coba lanjutkan lagi bermain game Global City. Ya, kemarin gue udah mencoba lanjutin kemarin ya saya untuk Global City. Dan kemarin sampai mana setau gue lupa lagi guys ya. Setau gue udah membuka dua tambang. Satu tambang pasir dan satu lagi tambang batu ya. Entah batu berlian, entah batu apa, gue gak paham. Jadi langsung aja kita mulai gamenya, let's go. Apa ini? Start City event and unique event. Event unik apa cok? Event unik katanya coy. Apalah coy event unik, event unik. Kagak paham gue. Complete the tag bla 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 bla. Oh, buset, dapat duit, ambil lah. Oke, terus VIP bro, bayar bro. Nah, ini ada yang udah bisa. Apa sih, cok? Ini masalahnya kagak bisa di ini. Ya Allahu Akbar. Terus ngapain gua? Oke, terus. Nah, terus. Lah kocak gua harus ngapain di sini? Oke, gua dapat ini 3 10 10 5, guys. Buat apa itu? Dapat 21 nambah. Ini. Sini. Terus. Tadi dulu gua enggak paham ini gimana maksudnya. Gua harus nambang gitu. Di sini aja sebenarnya, guys. Terus gimana ini? Kalau misalkan gua mau pakai peledak bergaris ini, kayaknya ngegaris ini, guys. Cuman gamenya ini nge-lag, cok. Aneh dah, game gini doang nge-lag anjir. Oke, udah, guys. Udah, guys. Udah ya, udah ya, udah. Kita klaim dulu guys, ada yang gratis sama kita klaim dulu ya. Ini apa coy? Bayar ini. Terus collect sip. Reward collect juga. Ini udah, ini belum sip. Yuk, kita lanjutkan ke kota gua aja guys ya. Hari ini gua mau coba expand ini ya, apa namanya? Lahan sebelah sini tuh kita butuh dua kaca lagi guys. Apakah sudah bisa kita pakai dua kaca guys ya? Aduh parah, ternyata gua nggak bisa guys asalnya guys. Aduh, kurang satu ya. Pokoknya ini butuh kaca, tidak mantap. Open out of service. Apa, jangan bilang airnya kurang guys. Air di mana air? Oh ini asli gua main game kayak gini doang nge-like anjir, aneh dah. PC gua kenapa dah? Suka macem-macem bayat dah ya. Ini terbaru di sini ada pengaturannya sih, cuman sound order setting for hide for ground building maksudnya gimana guys? Kagak paham saya. Cancel lah, tiba-tiba gua kontak support itu. Bisa. Ternyata udah bisa, guys. Mantap. Gua mau expand lagi tapi butuh ini satu ya. Mahal bro, pakai 3.000. Duit gua 5.000 enggak tuh, GG. Sabar, gua tadi mau ngambil duit, tapi enggak malah dapat duit. Alhamdulillah lah, saya mau ngambil duit, mau beli sesuatu maksud gua. Arigato gozaimasta, bro. Woi, dapat 5.000 sistem ini. Sabar ya. Air, water supply. Di sini guys, water supply-nya guys ya. Kenapa kagak bisa sebelah situ, guys? Why oh why. Oke, okay, sabar ya, lagi dibikin dulu guys. Sabar ya, itu yang minta air, sabar dulu guys. Itu kenapa penduduk gua merah ya? Buset, nge-lag. Penduduk gua kenapa merah ya? Sungguh aneh tuh. Tambang lagi. Dan lagi pasir bro. Sip. Nah di sini gua butuh ini guys. Ini apa namanya? Measuring tape ya.
measuring tape itu dua, itu satu, itu masih bisa dibuat ya kayak gini mah. Tapi measuring tape gimana cara buatnya coy, dapetinnya coy? Ih, salah mencet gua. Innal kepencet cok, aduh kepencet ini. Daripada buat kepencet itu mendingan gua mencet ini dah asli tuh. Emang ya kadang-kadang ini game ini ngeselin sih. Untung aja gue dapat duit lagi guys. Parah kepencet 10 kebuka itu doang, pada itu nggak perlu. Ih asli dah. Collect, nice. Udah belum lama amat. Nah udah bro. Oke udah. Kita butuh kaca sama besi ya. Terus ini kita butuh semen dan juga pasir. Oke, pasir sebenarnya bisa sih. Cuman semen belum. Kemarin gua kepencetin doang 10, guys. Sekarang kepencet yang di sana 10. Buset dah. Parah anjir. Sabar guys ya, itu nggak bisa ya. Nanti udah penuh itu. Kita mau buat semen. Buat semen gimana dah? Ini pakai aja lagi sih, dua lagi sih. Oh butuh soalnya, butuh slotnya. Aduh nggak bisa lagi. Aduh, lagi-lagi penuh, day-day kepenuhan guys. Oh yang banyak apa ya? Kita mentok bisa 5 sih, cuman 5 ya, put on sale. Semen boleh deh, soalnya semen sering banget cuy dapetinnya, gampang gitu maksudnya. Biar kosong juga ini gua inventory, inventory saya atau warehouse tuh, kan gua udah dapat lagi semen tuh 3. Semen mah gampang guys, 4 tuh. Cepet juga semen, cuman berapa detik, 30 detik doang guys dapat semen. Kalau bikin ini susah, lama. Oke. Okay. Ini disebut apa sih? Oh, ini dapetinnya dari mana? Lupa gua. Dapat duit guys di sini guys. Ini apa sih? Kantor wali kota ya ini ya? Oh, kita bisa upgrade City Hall capacity. Oh, boleh boleh boleh. Dapat duit banyak guys gua guys. Ah, boleh guys, boleh boleh boleh. Boleh lah tuh. Oke. Okay. Nah ini ya langsung beli cok. Aduh duit gue tinggal 500, parah uji. Ya maaf, aduh gue butuh apa men ini penuh lagi kadal kurang guys. Gue main langsung beli, gue kira itu nggak langsung dibeli loh. Lihat gue sampai punya 5 anjir. Waduh parah aja anjir. Max, nice. Supaya bisa ambil ini satu guys. Supaya gue bisa bikin ini, nice. Oke, harus pencet lagi. Ih, nah masih ada dong. Gue udah pencet dong. Sabar. Sip. Sip. Ay, udah weh. Dua house is full nggak tuh? Nah ini nih. Kita butuh leather dan juga rak ya. Semoga aja bisa lah hari ini ya. Gua upgrade apa namanya? Upgrade itu warehouse. Kalau ada di sini sih keren dah. Ini harus nunggu 2 menit guys. Mendingan nunggu 2 menit atau gua pakai 2 dolar ya. Pakai aja kayak sekali mah guys supaya jadi enak. Jadi tuh 10 lagi. Masalahnya ada enggak? Nah, ada coy. Anjir 3000. Not enough city coin. Bisa dapetin city dengan city coin dengan gampang atau cepat gimana caranya, guys? Busnya harus 50, dapat 7000. 7000 50. GG. Like.
Bagaimana caranya gua dapat duit dengan cepat atau keburu hilang? Ntar ini keburu 2 menit hilang lagi. Berabe. Oke, gue jual itu. Gua tadi butuh ini lagi satu. Buat apa tadi ya? Oh, saya lupa. Tadi buat apa ya? Wait a minute. Gue tadi buat apa itu? Butuh itu satu, guys. Aduh, sabar guys, nge-lag guys. Aduh, parah gamenya. Aneh loh, game gini doang nge-lag di gua. Oh, buat expand ini, guys. Gua butuh satu lagi. Oke. Malah gua buat itu dong, parah uji. 1/3 berarti kita tinggal ambil 2, guys. Sip, dapat 2 tuh. Oke. Pasang. Ambil. Masalahnya sekarang malah ininya kagak bisa. Sip, kepenuhan mulu dah, aneh dah. Oke, mantap, bro. Sabar ya. Oke, gua ambil ini. Sabar, aduh, gatel coy. Sekarang itu gua kenapa merah lagi? Penduduk gua kenapa merah? Tolong. Apa ini? Usage. Kepenuhan populasinya, coy. Oh, ternyata gua harus ini juga ya. Oke. Oh, ada yang baru, guys. Kita beli. Ini masalahnya kagak bisa atau gini mah nggak. Woi, supaya maliknya ke sana gitu, kayak ke jalan gitu baliknya, cok. Parah emang ini game. Gimana caranya, cok, supaya itu malik atau menghadap ke jalan? Kalau tidak menghadap ke jalan lah gimana, coy? Oh iya, gua punya port ya. Lupa lupa. Ini bisa dibuat, coy. Kita butuh kaca. Oke, buat aja. 500 uji padahal gua lagi ngumpulin duit ya. Aduh, anjir anjir. Oke, gua jual ini. Sabar guys, gua butuh ini tuh satu, dua ya. Oh enggak, ini beda. Oke, beda-beda guys. Ya udah, gua jual aja 4 kali ya. Tua gapat, 3 aja dah. Put on sale. Oke, sok dijual guys, buru. Sebelum ini ladernya hilang guys ya. Gua butuh duit cepat lah. Ini apa sih, gua bikin apa sih? Oh, lagi upgrade rumah guys. Claim, mantap. Bangunan baru lagi. Oke. Commercial object out of service. Apa sih, cok? Gua nggak bisa mencet yang lain masalahnya, cok. Kalau udah ada kayak gitu. Ini apa lagi tiba-tiba gue dapetin ini, coy? Ya udah, ya udah, ya udah. Iya. Itu kayak event gitu, guys. Hello, sir. Kita bisa buat apa di sini? Allahu Akbar, mari tawarin gitu. Kita butuh ini apa, cok? Dapetin dari mana ini? Maritime token. Harus di mana dapetinnya, coy? Collect. Oke, dapat apa ini? Ambil ya, dapat ya. Dapet apa itu, cok? Gua juga gak paham. Ini kita bisa build, cuman non butuh 1000 Congress Hall atau tempat untuk kongres ya. Tapi butuh 1000 duit. Kalau misalkan gua dapat 4000 atau 5000, gua bisa. Tapi ini nge-lag anjir. Tahu kenapa gamenya tiba-tiba suka nge-lag, guys? Cepet dong. Ah, udah refresh ya. Ah. Ini kagak ada yang mau beli gitu. Wah, sini beda lagi, bro. Oh, ada lagi ladder. Nice. Harganya yang satu lagi 3000 juga, guys. Gua butuh dua ini masalahnya, bro. Gimana cara gua dapetin duit yang cepat? Kita maxin aja ini, jangan, geng. Gua butuh berapa yang untuk expand ya? Aku lupa pakai ini, guys ya, biar cepat, guys.
jam lumayan. Gua butuh itu dua gelas satu, gelas satu. Ini gua butuh ini nih. Wah, cepet napa? Lama amat dah, Bang. Ini doang. Oke, mantap. Sip. Penuh ya? Tuh kan kepenuhan, guys. Apa namanya? Ini gua kepenuhan, tolong. Ini bangunan gua kagak jadi-jadi asli dah. Tuh ini gua bisa disimpan di sini, tapi masalahnya kagak bisa ngelihat ke jalan. Nah, itu orang gimana caranya? Asli ini gak ada yang mau, ah. Serius lo kagak ada yang mau itu? Gue tadi buat semen buat apa ya? Tuh kan gue lupa kan semen buat apa lagi gue? Dapat ladder satu, nice. Thank you. Jadi gue nggak usah beli ladder ya? Atau tangga guys? Nah, mantap 500. Bro, dari gua langsung. Alhamdulillah, berarti gua harus ngambil-ngambilan juga kayak gini, guys. Dapat 20, mantap. Teksnya tuh ini, guys. Yang mana yang kolek kan? Oh, ini kan. 119 buat apa gua? Listrik ini atau energi ini kayak. Gak kerasa guys, cuman ini aja udah 17 menit gue gini doang coy sebenarnya. Ini gue jual maksimal, gue jual 4 ya guys ya. Oke, potensial. Oh, ini kejual, nice. Ini kagak ada yang mau beli gitu. Hai, gue butuh ini woi, leather woi. Aduh, woi. Ini rumah kagak jadi-jadi, sumpah gue lagi nunggu bet ini coy. Lama guys ya, aduh. 33 sih. Boleh kali ya pakai satu. Pakai lagi satu, guys. Bikin satu lagi ini. Semenit masanya lama juga, bro. Semenit, bro. Satu lagi. Kayak gua bikin ini, guys. Ambil. Ambil dulu ganteng. Ya maaf. Nah, baru kita bisa expand lahan. Let's go. Enggak sih. Mantap, akhirnya bisa expand juga. Butuh ini 4, kayu 4, CCTV 1 dan gelas 1 ya. Oke. Sabar, 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 sabar. Ini gua udah belum. Aduh. Gua bisa ngutang dulu enggak? Gua butuh 1000 doang. Eh, butuh 2000 lagi, bro. Aduh. Untung pekerja ini bukan gua yang bayar ya. Masalah kalau gua harus bayar orang yang ini juga yang ngali pasir, terus yang apa namanya cari tambang gitu kan, batu gitu. Itu kalau gua juga yang harus bayar sih berabe juga guys. Oke, gua bikin ini guys, apa namanya kaca-kaca. Oke, ini kita harus butuh CCTV. Ya wis lah, mendingan gua ini dulu guys ya, apa namanya? Rapiin dulu aja ini sambil nunggu yang lain. Oke, kita pasangin satu di sini. Ini sebelah sini. Ih, sumpah nggak bisa dipencet apa. Kadang game ini kan suka nge-lag tiba-tiba, jadi mohon maaf kalau misalkan ini nge-lag tiba-tiba ya. Tuh. Tiba-tiba ini aja apa namanya not respond. Sabar, ini katanya nggak ada jalur untuk listrik. Komen mulu dah asli. Banyak komen bet anjir. Sabar dulu maaf. Nah, beres. Nah, udah beres ada listriknya sekarang. Warganya pada komen guys katanya listriknya nggak ada. Gua putusin. Jalurnya nggak ada, gua putus anjir. Para uji jahat. Oke. Ini bisa dapat nampung gak nih? Double residential ini gimana maksudnya? Usage 485. Usage gimana maksudnya? Hey.
Oke, gimana maksudnya nih? Ini merah gimana maksudnya, guys? Komen, guys. Gua nggak paham itu gimana maksudnya. Apakah gua harus nambah lagi bangunan gitu atau gimana gitu? Karena aku juga tidak paham ya. Yang paham monggo di komen. Karena gua baru bikin video game ini 3 video, guys. Jadi masih kurang paham lah ya. Ini gimana lagi go? Charging station commercial object out of service kan ya. Commercial object for supply for ini kah gua harus beli lagi yang kayak gini-gini kah? Sama dulu gua kan lagi butuh buat upgrade penyimpanan, bro, supaya cepet ini. Aduh. Guru refresh lagi, nggak ada lagi kan? Lama amat yang beli ini, sumpah dah. Ya wis lah ya guys ya, kita coba beli commercial object aja. Shopping center, bike center, cafe gua udah punya semua masalahnya. Shopping center kali gua bikin di sebelah sini aja guys ya. Makan tuh. Not enough. Sabar ya. Sabar, sabar, sabar. Oke, kita dapat ini guys. Oh, nice. Kagak ada yang mau itu tuh. Buset, nih gua sampai 7 enggak tuh? Pasir gua sampai 7, guys, ya. Nice. Oke, terus ngapain sekarang? Ini kita butuh semen 3, batu bata 1, pasir 2. Oh. Batu bata kita bisa buat, guys. Oke, satu lagi yang bisa karena kekurangan semen, kita ambil aja dulu. Kekurangan semen, kekurangan pasir maksud gua, guys. Sabar, tak buat dulu batu bata. Siap. Beres. Oke, nice. Ini gue udah pada jual-jualan juga, ntar penuh lagi, bro. Depan dari saya ntar penuh lagi, guys. Pencet lagi, parah sih. Ini nih, ini berapa menit ini? 2 menit ya? 3 menit ya? Lama juga ya, 3 menit ya? Special over. Gak mau, cok. Ntar aja top upnya, gitu kan? Belum saatnya untuk top up, guys. Aduh, gua harus menunggu, 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 dan menunggu. Nah, enak banget. Cuma itu doang, guys. Gak apa-apa, guys. Bersyukur. Bersyukur. Syukuri apa yang ada. Jangan nyanyi, Ji. Sabar ya. Buat batu bata yang banyak ya. Pakai aja lah. Lama, soalnya gue mau eksperimen. Bener gak nih? Buset, gak ada listriknya. Aduh, ada-ada saja ya. Ada shopping centernya, kagak ada listriknya. Pakai satu guys, nggak apa-apa lah, kali-kali ya, masih aja merah coy. Ini gimana sih ceritanya? Ntar dulu guys, populasi gua 700, job 485, jobs maksudnya apa, pekerjaannya gitu. Gua harus mikirin kayak gitu juga, guys. Pekerjaan mereka di mana dimananya harus gue pikirin. Ya, mereka bisa cari kerja sendiri gitu di luar kota kayak atau di mana kayak. The warehouse is full on ya, guys. Gak bisa expand, bro. Go.
Job 790 per 400. Apakah mereka kekurangan jobs ya? Kekurangan orang gitu, bisa jadi sih. Coba ya. Itu gimana sih, kagak paham gue mah asli dah. Pakai biar cepet guys, maksudnya gimana lagi? Tuh masih tetep loh ini. Malah sekarang gue kekurangan air parah men. Ternyata mungkin gue cobakan ini dulu ya, apa namanya, search dulu. Ini maksudnya gimana lagi, gue gak paham juga mah masalahnya bro. Sip. Oke. Gue malah beli-beliin kayak gini guys. Gue bukannya fokus untuk apa namanya, beli buat warehouse gitu ya kan. Yang itu kagak kejual-jual lagi. Aduh. Buat objek service office maksudnya. Oh ini 1400 service office. 110. Oh gua harus pakai ini juga kah? Bro, mahal bro, nggak bisa bro, duit gua kurang bro. Bro. Anjir, gua mau recording udah setengah jam dong, main kayak gini doang. Coy, asli dah. Udah bisa upgrade. Masih kurang ini, coy, apa namanya, batu bara, ini semen. Lah, kocak gimang, semennya gua jual. Uji parah dah. Orang butuh semen 3 ya kan, gue jual semennya gitu. Bisa biar cepet gue beli aja semennya guys ya, 4 beli. Nggak apa-apa lah, mungkin warehouse belum saatnya gue upgrade dari ini ya. Oke, nice. Collection 2500 apa nih? Kita harus dapetin ini kah? Kan gitu kalau gitu. Oke, gua harus dapetin kayak bulan gini terus ini apa namanya? Telur ya. Nanti gua dapet sesuatu kayaknya ini rewardnya deh. Oke, gua butuh apa lagi ini buat expand ini, guys? Kayu, kayu bikinnya dari mana? Lagi aduh, kayaknya gua bikin pabrik baru udah guys, guys. Asli ini mah. Gua harus bikin pabrik baru, guys ya. Ini lebar lagi ini, guys. Semuanya kagak bisa dibikin karena bahan utamanya kurang. Gue jual-jualin semua barang bahan utamanya, guys. Mantap gak tuh? Aduh, sip. Ntar dulu, pabriknya di mana pabriknya? Oh ini beres, beres. Air beres. Oke, berarti gue target gue beli 1400 ya. Rubah lagi target gue, guys. Aduh. Ini pabrik factories yang mana, pabrik yang harus gua beli ini, pabrik yang harus gua beli dapetin kayu dari mana ya guys ya? Lagi-lagi kurang pasir. Cuman bro, dua-dua ya belum. Sip. Ih, sumpah ngeselin, warehouse-nya full mulu asli. Warehouse gua main-main pakai dikit penuh, pakai dikit penuh. Nah, capek gua mah. Ini beres belum gua pencet, coy. Nah, sekarang ini turun 625, guys. Oh, naik dari 400, sekarang 625. God of service commercial object. Ya, berarti gua tetap harus apa namanya? Beli ini ya. Mana lagi tadi? Commercial object service office. Gua bisa pakai ini enggak duit ini gitu. Yang 23 gua bisa dipakai enggak? Kalau bisa dipakai sih GG sih.
Gue butuh 600 doang, coy. Aduh, ini masalahnya kenapa kagak bisa di... Kalau gue lepas ini, duit gue dapat nggak? Masalahnya gitu. Kan gue 23 ya. Oke lah guys ya, kita coba eksperimen ya. 23 dan duit gue ada 721 ya. 721, boom. Ah, enggak guys. Enggak, untung aja tadinya gue mau coba yang sebelahnya, tapi untung aja enggak gue coba ya. Kalau gue coba, parah, parah, parah. Ini kayaknya orang-orang ini butuh pekerjaan, guys. Tapi gue nggak bisa dapet ini ya. Ini gimana dong? Oke, selesai. Bikin batu-bata satu beres. Mengosongkan inventory gue ya, lumayan. Sebentar, bonus not active. Ini sampai 41 kok banyak amat ya. Bikin ledakan aja di sini, guys. Boom. Dapat tuh 4 diamond gua. Terus kalau misalkan ini complete text tuh dengan. Harus completein text dulu, guys. Kayaknya lagi banyak yang butuh baut atau ini ya apa namanya? Ah, lama coy, sumpah. Udah gua pakai percepatan juga masih aja lama. Mari emang. Aduh, gua harus jual apa lagi ini? Tolong. Jualin-jualin aja guys biar kosong guys ya. Tuh lagi-lagi warung gua penuh lagi. Malasnya itu gitu guys. Belum apa-apa udah penuh coy. The warehouse is full. Ini bisa gua pakai 1000 enggak. Gua lagi butuh buat ini guys, masalahnya guys. Buat apa namanya ini nih, dapetin duit ini biar cepet gimana coy dapet bang. Sabar ya. Aduh, udah 30 menit lagi gue recording, lama juga ya. Ini masa harus 50 bat gitu, nggak bisa yang lebih kecil. Hah? Gue lupa lagi ada gini, coy. Gue juga dari sini aja, guys. Tuh lumayan. Duit, please. Ya, dapat 50 tapi nggak apa-apa lah. Bersyukur. Press. Ada lagi nggak? Cepet dong. Gak ada kah? Aduh, gak ada guys. Gak ada lagi kah? Dapetin duit, dapetin duit, dapetin duit, 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 duit aja. Sampai 1400 sampai ini yang nggak merah aja kita closing guys. Oke, apakah bisa? Inikah saatnya? Coba ya, eksperimen. Ini nih service. Sebentar itu ada gangguan dikit barusan ya, maaf. Ini mau tidak mau gua coba percepat ya. Apakah benar atau enggak? Let's go. Ini masih loh. Malah sekarang nambah anjir. Gua tadi ngebuka ini ya. Commercial object. Bisa loh. Aduh, lebar lagi 5 duit gua coy, 5 ini coy. Ah, parah. Ini udah beres lagi aja coy, lol. Dapat 44 mayat. Oke, ini bisa
Bisa cuman kagak ada duit cok, 1.000. Aduh guys ya, lebar guys. Aduh parah uji potensialnya guys. Oke lah guys ya, mungkin sampai sini aja dulu untuk game apa namanya ini nih? Global City tuh gue harus tetap harus 50, nggak bisa lebih kecil lagi. Nggak enak itu. Harus tetap 50. Gak bisa gitu jadi 20 dulu gitu. Gak bisa ya. Yo wish lah guys ya, sampai sini aja dulu untuk game Global City. Next gua akan coba cari duit dulu ya. Lu cari tahu cara ini biar nggak merah ini gimana coy usage. Di sini gua harus beli resident atau beli komersial gitu. Jobsnya gua nggak tahu ini jobs kan pekerjaan ya. Pekerjaannya 900 per 625. Apakah terlalu banyak lowongan kerja ataukah mungkin terlalu banyak populasi? Gua nggak paham guys. Yang tahu monggo di komen ya guys ya. Tapi kayaknya sih gua kebanyakan lowongan guys. Soalnya populasi gua dikit bet dikit ya. Nih ya eksperimen lagi nih. Gua coba beli yang ini aja ya. Di sini deh. Terlalu banyak sebelah situ dekat pabrik lagi. Satu doang pakai guys ya. Iya deh kayaknya gua harus nambah banyak ini guys apa namanya? Nambah banyak rumah-rumah kayak gini guys ya. Aduh. Dan ini kagak kejual-jual sumpah. Aduh, ini target gua kan hari ini tuh mau upgrade ini ya, Bro. Ternyata nggak bisa. Aduh, parah. Jadi ya udahlah mungkin di next video target gua upgrade warehouse semoga bisa ya. Dan apalagi udah sih mungkin video gua kali ini gua masih butuh satu rak ya. Dimana dapetinnya gua juga nggak akan tahu. Mungkin harus beli dari sini guys. Harus nunggu sampai dapetin rak ya. Ya udah segitu aja video gua kali ini. Thank you banget yang udah nonton dan ini kita load dulu guys lumayan. Lumayan tuh dapat 500 kan. Wah, oh gue kira orang anjir. Ternyata ladder lagi. Gua tadi tuh 500 apa sih? Oh ini ya. Oh ini upgrade. Buy for all. Aduh, lagi-lagi butuh itu sekarang. Parah. 4 ya udah pakai aja guys ya. Oh, habis sekarang itu gua coy. Enggak apa-apa selagi masih ada, pakai lagi guys. Bukan gue dapat lagi 3. Balik modal guys. Apa cuk? Oke, gue harus kayak apaan sekarang? Berarti 100 ini coy. Buat apa lagi itu 100? Sabar guys, sabar dulu. Ini gue mau closing. 102 10. Arteolog excavation continue baca aja sendiri lah guys ya. Gua harus meng apa ini cok kagak paham gua. Semakin rumit aja gua ini untuk ngurus kota gua kayak gini ya. Aduh. Mana tuh gua butuh pohon lagi ya. Ini orang-orang apa dah? Masih kurang coy, masih gua kekurangan duit. Gua udah nol jadi ya udahlah mungkin sampai sini aja untuk game Global City. Next target gua apa namanya bisa upgrade warehouse ya guys ya, terus mengurangi atau menghilangkan yang merah-merah ini guys. Karena kayaknya iya deh gua kekurangan populasi guys ya, soalnya ini 900 per 500 dimana populasi gua cuma 500 orang. Kayaknya itu nggak tahu sih jobs itu kayaknya kan pekerjaan ya, pekerjaan gua ada 900 sedangkan populasi gua ada 500 jadi kebanyakan pekerjaan. Jadi ya udah segitu aja video gua kali ini, semoga aja di next video target gua tercapai. Dan ya udah segitu aja video gua kali ini, thank you banget udah nonton dan kita akan bertemu lagi di next video. Dadah.